Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini yang mau kita bahas itu adalah NZXT H700i. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dari casing ini, gue mau cerita dulu sedikit karena kemarin itu tanggal 28 Agustus, gue kan ceritanya ulang tahun, jadi NZXT juga punya kado untuk gue. Tapi kado ini mau gue kasih ke kalian, jadi gue mau ngadain giveaway, yaitu giveaway-nya bukan H700i, melainkan NZXT H500i. Casing ini juga udah sempat gue review kemarin. Kalau kalian belum tahu casingnya kayak gimana, kalian bisa cek reviewnya seperti apa di video yang sebelumnya gue upload mengenai NZXT H500i. Nah, untuk cara ikutannya sendiri, pertama itu kalian harus like Facebooknya NZXT. Nanti linknya gue taruh di bawah dan juga di video ini. Lalu like juga Facebooknya Gaptek.id dan juga pastinya subscribe channelnya Gaptek.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram gaptek.id. Itu Instagramnya @gaptek_id tanpa titik ya, tanpa titik sama sekali. Karena gaptek_id sekarang akan ngeposting segala sesuatu mengenai teknologi itu di Instagramnya gaptek.id, bukan di Instagramnya gue lagi. Jadi biar Instagram gue biar lebih have fun gitulah ya. Cara selanjutnya adalah share ke Facebook dengan hashtag NZXTXGaptek, dan jangan lupa isi caption-caption menarik dan mention si NZXT-nya. Lalu paling terakhir, jangan lupa untuk jawab pertanyaan yang ada di Google Form dan juga isi datanya pada formulir tersebut yang linknya ada di deskripsi dan juga di video ini ya. Jadi kalian pastiin kalian udah mengikuti semua rules-nya, dan untuk pengumumannya itu 1 minggu setelah video ini ditayangkan ya. Diumumkannya gimana? Diumumkannya kita akan langsung email langsung dari info@gaptek.id. Pemenangnya itu nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalau ada email-email lain yang masuk ke kalian bukan dari info@gaptek.id, itu tandanya bisa dicurigai lah ya, karena Gaptek nggak memungut biaya apapun, baik itu ongkos kirim apalagi harga casingnya. Oke, pembahasan casing ini mungkin agak sedikit berbeda karena di sini gue mau ceritain juga mengenai pengalaman gue merakit PC Threadripper 2 menggunakan NZXT H700i. Jadi untuk spek yang akan dirakit di sini adalah Threadripper 2 2950X dengan motherboard ROG Zenith Extreme, yaitu motherboard X399. By the way, Threadripper 2 yang 2950X ini bukan yang 32 core melainkan yang 16 core 32 thread. Jadi gue nggak akan begitu bahas mengenai performanya seperti apa, karena ini performanya mirip-mirip sama 1950X yang dulu udah sempet gue review. Lalu untuk RAM-nya di sini gue menggunakan G-Skill FlareX 32GB quad channel dengan rating 3200MHz CL14. Untuk GPU di sini menggunakan GTX 1080 Ti ROG Strix. Kenapa nggak pakai RTX? Karena RTX belum ada. Lalu NVMe SSD 970 EVO dari Samsung 512GB dan juga SSD WD Blue 3D NAND 1TB. Untuk power supply-nya gue menggunakan Core Master Silent Pro 1300 watt dan hasilnya memang semua jadi serba hitam di sini. Yang gue lihat dari NZXT H700i ini memang memiliki perubahan desain yang cukup kelihatan lah, meskipun dia nggak menghilangkan ciri khasnya dari NZXT itu. Pokoknya seluruh bahan itu ekstra solid, nggak ringkih, dan pokoknya ini bener-bener casing yang punya build quality yang sesuai banget sama harganya lah, bisa gue bilang. Karena satu pun nggak ada yang kelihatan kayak kaleng. Lubang airflow pada H700i ini juga sekarang lebih baik daripada H500i sebenarnya. Tapi ada tapinya. Tapi kali ini H700i itu bagian depan sama atasnya bisa dicabut. Tapi cara cabutnya ini masih agak susah karena masih harus ada yang ditarik secara paksa, atau bagian dalamnya itu masih ada yang perlu ditekan dulu baru kita bisa ngebukanya. Ini memang suatu kekurangan karena mungkin ini juga pertama kalinya NZXT punya gaya casing yang atas dan depannya itu bisa dibuka. Meskipun sekarang airflow-nya jadi lebih baik daripada NZXT yang sebelumnya yang biasanya rata-rata tipikalnya tuh casingnya selalu tertutup banget. Sekarang bagian depannya itu bisa dibuka dikarenakan di dalamnya ini ada dust filter juga. Tapi padahal sebenarnya gue lebih suka gayanya H500i karena dia menggunakan bracket dari dalam. Jadi bagian depannya nggak perlu dibuka sama sekali. Tapi tetap kita masih bisa pasang radiator di bagian depannya ataupun memasang dust filter di bagian depannya. Jadi cara masukinnya itu dari dalam gitu, bukan dari luar. Kalau ini dia agak sedikit berbeda karena kita harus buka bagian depannya dulu. Nah, untuk kali ini bagian atasnya itu kita bisa pasang radiator berukuran up to 280 mm atau dengan radiator panjang yaitu 360 mm.
dimana pada sebelumnya casing NZXT itu rata-rata cuma bisa pasang satu fan berukuran 14 cm aja di bagian atas. Fan yang didapatkan dari NZXT H700i ini totalnya ada 4 fan, yaitu 3 di depan dan 1 di belakang. Keempat fan ini punya tipikal noise yang nggak begitu bising dan juga memiliki RPM yang lumayan kencang. Jadi stock fan di sini udah cukup bagus buat nemenin casing kalian, meskipun di bagian atas belum dapat fan sama sekali sih. Cuma seenggaknya udah dapat 4 fan dengan tipikal fan yang bagus, masih nawar juga sih, ya lu kebangetan namanya. Di sini juga kita udah ngedapetin LED strip pada bagian atas dan juga satu tambahan LED strip lagi yang disertai dengan cam smart device. Akan tetapi LED strip yang ada di sini RGB headernya itu nggak bisa digunakan ke motherboard kalian, alias LED strip ini nggak bisa disync ke motherboard atau ke VGA card kalian atau ke RGB manapun selain device-nya NZXT. Karena gue sendiri udah coba waktu pas proses perakitan PC ini, ternyata ada sedikit masalah pada RGB headernya. Sebenarnya ini bukan masalah, melainkan memang si NZXT itu mengkhususkan RGB headernya hanya untuk device NZXT aja. Harapan gue sih ke depan kalau memang mau dieksklusifkan seperti itu, headernya diganti jangan yang universal, melainkan menggunakan header milik sendiri gitu, NZXT bikin sendiri. Karena kalau ngelihatnya headernya seperti itu yang universal, kayaknya banyak orang yang berpikiran kalau ini kayaknya LED strip bisa disync ke motherboard deh, padahal sebenarnya nggak bisa. Mungkin itu aja sih kritik dari gue untuk RGB headernya. Padahal sebenarnya ini bagus banget nyalanya, sumpah. Merakit menggunakan NZXT H700i itu menurut gua sangat amat dimanjakan karena cara pemasangannya semuanya serba digampangin. Udah gitu kabel manajemennya semuanya teratur dan bahkan udah ada jalurnya tersendiri dari NZXT-nya. Bahkan udah dapet kabel sleeping juga cukup banyak di bagian belakang. Jadi urusan kabel manajemen ini udah bukan lagi tingkat kesulitan yang bener-bener harus di telaah lebih baik sama kita yang ngerakit PC dengan casing ini menurut gua. Tapi kalau kita masang motherboardnya itu EATX kayak yang gua pasang di sini, itu memang agak sedikit tricky karena menggunakan motherboard EATX yang ukurannya itu lebih besar sedikit daripada ATX, itu memang agak pas-pasan menggunakan NZXT H700i. Trickinya itu kayak gimana? Jadi di bagian samping sini itu ada besi yang melengkung, itu kalian harus copot dulu dan pas udah dipasang lagi, setelah motherboardnya kepasang, itu memang agak sedikit tricky masangnya karena pas-pasan banget. Kalau menggunakan motherboard ATX sih, udah pasti ini bakalan aman banget. Karena gue di sini penasaran aja, kira-kira kita bisa nggak sih bikin PC high-end desktop tapi ukurannya compact kayak PC mainstream pada umumnya gitu, atau PC ATX pada umumnya. Tapi ternyata dengan NZXT H700i ini, kita masih bisa kok apa ngerakit PC HDT menggunakan casing yang kelihatannya nggak begitu besar ini. Side cover pada bagian samping atau bagian kabel manajemen ini itu nutupnya juga gampang banget karena kita nggak perlu tekan terus slide dan baut-baut lagi, tapi kita udah tinggal tutup aja dan klik itu udah beres pokoknya. Jadi cuma tinggal tekan aja begitu. Dan untuk bagian tempered glass-nya ini 100%. Tapi kalau kita buka bautnya, itu dia nggak langsung jatuh tempered glass-nya, tapi dia masih nyangkut. Jadi ini kalau kalian buka tempered glass pas posisi PC-nya lagi berdiri, itu masih cukup aman. Cuma kalau kalian ragu-ragu, ya PC-nya tidurin aja dulu, nggak apa-apa. Suhu dari Threadripper 2 2950X yang dipasangkan di casing ini, itu nggak mengalami gangguan sama sekali dari airflow. Bahkan gue masih bisa overclock CPU ini ke 4,2 GHz all core menggunakan Threadripper atau Ryzen Threadripper, yaitu third party tapi stock cooling juga dari AMD. Sebenarnya ini bukan stock cooling, ini third party dijual terpisah katanya. Tapi memang ini bawaannya dari reviewer kit Threadripper 2. Dan itu suhunya nggak masalah sama sekali untuk dijalankan di 4,2 GHz pada 16 core. Suhunya masih berada di sekitar 70-an, masih aman banget jadinya. Dan itu pertanda kalau di dalam casing ini airflow-nya memang masih sangat baik. Bahkan gue nggak menambahkan fan sama sekali di H700i. Jadi fan yang gue pasang itu ya benar-benar fan stock dari NZXT aja. Intinya dengan menggunakan casing NZXT H700i ini, kita udah bisa nge-build PC HDT, akan tetapi ukurannya compact seperti PC ATX pada umumnya. Selama kalian masih menggunakan single GPU, nggak menggunakan banyak GPU, gue rasa airflow-nya nggak akan bermasalah sama sekali ke GPU-nya. Karena kalau kita menggunakan 2 GPU atau lebih, kayaknya ini akan mepet dan isinya bakalan padat banget. Kenapa gue nggak bahas performanya sampai sebegitu jauhnya? Karena
menggunakan PCI DT ini sebenarnya agak sulit untuk dicari mana tipikal aplikasi atau software atau game yang mampu kasih load 100% ke 16 core-nya itu. Tapi yang bisa gue simpulkan adalah mengenai Threadripper 2, kalian mungkin bisa menjalankan seperti encoding video atau rendering, tapi kalian bisa ngejalanin program lain. Misalkan kalian lagi ngerender, kalian lagi nungguin render, itu kan biasanya cuma manfaatin 4 core atau 8 core. Nah, sisanya yang nggak load itu kalian bisa jalanin game juga, atau kalian bisa sambil ngedit video lagi yang lain. Itulah gunanya sebenarnya PC high-end desktop. Ya, jadi bukan berarti dengan 16 core semakin kencang kalian PC-nya buat nge-game, apalagi buat aplikasi-aplikasi tertentu yang memang masih mainstream seperti Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, itu juga sebenarnya nggak sebegitu efektifnya pada 16 core ke atas. Tapi kalian bisa menjalankan kedua aplikasi tersebut bahkan lebih mungkin apabila kalian memiliki core yang sebanyak ini. Atau mungkin yang 32 core gitu bisa ngerjain mega tasking sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mampu ngerjainnya, mungkin malah kaliannya nanti yang jadi nggak mampu buat ngerjain ya, bukan PC-nya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita mengenai casing NCXT H700i. Jangan lupa ada giveaway. Gua nggak tulis secara detail di bagian deskripsi. Di deskripsi cuma gua kasih link yang bersangkutan aja. Jadi pastiin baca untuk teks-teks yang di awal tadi di video. Pastikan juga kalau kalian beli atau udah punya casing NCXT, pastikan kalian memiliki casing NCXT yang bergaransi resmi dari Vertizone Global Technology. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Follow juga Instagramnya Gaptek karena Gaptek akan mulai posting-posting mengenai teknologi di sana. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.